Halo, jadi kita lagi di sini. Bangku negara. Kamu masuknya ini lewat jalur mana ya? Kamu kok nggak bayar? Nggak ada pemandunya? Pemandunya aku sendiri. Pemandunya aku sendiri. Luas dari Mangkunegaran sendiri itu kurang lebih 10 hektar. Ada lampu dan dihiasi oleh dan ada gamelan dari tiga gamelan yang masih digunakan. Yang pertama, yang paling ketua adalah gamelan Kanyut Mesem. Yang mana itu? Yang sebelah sana. Umurnya? Okay. Umurnya lebih dari 300 tahun, guys. Umurnya 400 tahun lebih. Iya. You can see yang agak muda. Dan kemudian setelah itu kita masuk ke arah Taring Gitan. Jadi guys, kalau kita itu kesini kita harus lepas sepatu karena ini tempatnya termasuknya tuh bersih. Di sini tuh kita harus lepas sepatu dan nanti akan disediakan kresek seperti itu dan kita bawa sepatunya. Nah, terus kita boleh masuk ke dalam. Terus ini ada patung-patungnya juga, ini ada pendoponya. Terus ini Paringgitan. Paringgitan itu depannya. Terus yang di dalamnya itu namanya Dalem Ageng. Itu tuh isinya kayak museum kayak gitu. Isinya tuh banyak peninggalan sejarah. Jadi kalian harus wajib kesini deh buat bisa masuk ke sana. Kalau misalkan nggak kesini nggak bakal tahu karena nggak ada yang boleh mendokumentasikan dalamnya. Dilapisi namanya, oleh emas asli ya. Namanya Sokoguru. Sokoguru, iya. Itu dilapisi oleh emas ya, tapi jangan diituin ya, jangan dikletekin ya. Wah bahaya nih. Ayo kita lanjut ke Balewarni. Oke, yuks. Nah, ini kita mau ke Balewarni. Kalian bisa lihat seger banget ya masuk sini ya. Tuh. Tuh bagus kan. Jadi kalau kalian mau ke sini aja sendiri buat lihat secara langsung. Karena kalau di video aja kalian pasti nggak akan puas. Jadi kalian harus kesini, wajib banget. Nah, ini ada orang yang agak ribet. Kenapa ini? Ini sedang apa ini ya? Mana nih orang satu nih? Teman-temanku. Nah, kalau kalian kesini nggak perlu pakai ini cuma buat orang yang lagi nge-guide aja yang pakai ini. Jadi yuk, kapan lagi kita mau kesini? Silahkan kesini, kita tunggu. Oke, okay? Hi, see you next time. Kok hi sih? Hi guys, udah yuk, lapar saya guys. Jadi ini tuh pintunya tuh gerbangnya itu tuh nggak lurus sama ini karena ini tuh ada sejarahnya dan ada apa ya, kayak di Jawa tuh ada yang nggak boleh gitu sekarang itu
sama gerbangnya, mitosnya ya.